Piramida atau Ahram dalam bahasa Arab merupakan lambang kejayaan bangsa Mesir kuno. Para sejarawan mengatakan, piramida dibangun bukan hanya sekedar untuk makam para Fir'aun, melainkan sebagai rumah yang kekal setelah kematian. Kehidupan selepas mati memang sangat penting bagi bangsa Mesir kuno. Mereka percaya dengan proses mumifikasi, jiwa mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Dan hari ini, puncaknya musim panas di Mesir, saya dan teman-teman berkesempatan mengunjungi piramida dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang kita mau mencari transportasi umum yang menuju ke arah piramid nih. Oke. Abul Haul, piramid. Oh. Ayo, naik ke sini. Audio. Udah berapa transportasi yang kita pakai? Tadi sekitar 3 ya. 3. Tremco yang dari rumah. Oh iya, iya. Metro. Iya. Dan sekarang yang ini terakhir nih. Lagi. Kita iya. Langsung nyampe apa naik lagi nih? Kayaknya langsung nyampe. Jalan sedikit. Oke, jadi kita udah sampai di piramid. Kelihatan enggak tuh teman-teman? Tapi perlu jalan sekitar 100 meter lagi untuk menuju masuk piramidnya untuk membeli tiket di loketnya. Sekarang kita sudah berada di dalam kawasan piramida. Nah sayangnya ya, kita tadi masuk lewat pintu utara atau yang langsung menghadap ke Abul Haul atau Sphinx. Biasanya kalau kita naik bis ataupun mobil pribadi atau private taxi, itu kita akan turun di depan pintu yang menghadap langsung ke piramida Khufu yang paling besar. Menurut para Egyptolog, terdapat sekitar 97 piramida di seluruh Mesir. Namun yang paling besar dan terkenal adalah 3 piramida di Giza. Monumen Sphinx atau Abul Haul adalah yang paling dekat dari pintu masuk kita. Sphinx dipahat dari bukit batu kapur tempat ia menetap sekarang. Panjangnya mencapai 57 meter dengan tinggi 20 meter. Sekarang saya sudah berada tepat di hadapan Sphinx atau Abul Haul. Nah konon, Sphinx ini adalah makhluk mitologi yang berkepala manusia dan bertubuh singa. Dan konon, Sphinx dipercayai oleh orang Mesir kuno sebagai penjaga gerbang kota ini. Jadi, siapa saja yang mau memasuki gerbang kota, maka dia akan diberi suatu pertanyaan. Jika dia tidak bisa menjawab, Sphinx bakal menolak orang tersebut masuk ke kota tersebut. Perjalanan kita lanjutkan menuju piramida Khufu. Ini memang terasa sangat berat, karena selain terik panas yang membakar, kita juga berjalan kaki untuk berpindah dari satu piramida ke piramida lainnya dengan jarak tempuh sekitar 1 kilo. Piramida Khufu adalah piramida terbesar di dunia. Khufu tersusun dari sekitar 2,3 juta blok batu, yang satu batunya mempunyai berat hingga 2 ton. Makanya gak heran pembangunan piramida ini berlangsung selama 20 tahun. Ente bintang apa nih? Parah banget, hebat. Pak mana panas banget lagi. Habis, minum habis. Ahlan wa sahlan fi akhbaril haram. Selamat datang di piramida terbesar yang pernah dibangun oleh sejarah umat Mesir kuno. Di belakang saya ini adalah piramida Khufu atau piramida terbesar di Mesir yang dibangun oleh Fir'aun Khufu. Perlu teman-teman ketahui, tinggi piramida ini bisa mencapai 140 meter dan pernah masuk ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia. Iya. 3 piramida di sini sebetulnya merupakan makam keluarga besar Fir'aun dinasti keempat kerajaan lama. Nama-namanya pun yang disebatkan kepada para pendirinya. Dan sekarang, kita mau melihat piramida Khafre yang merupakan anak dari Fir'aun Khufu. Hey,
berjalan kira-kira udah berapa kilo ya? 3 kilo ya di piramid ini ya? 2 kilo dari sana, dari Sphinx tadi dong. 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. 3 jam kita jalan, guys, dan sekarang baru sampai ke piramida Khafre. Nah teman-teman, jadi kita sudah sampai di piramid Khufra atau Khafre, lebih pendek ya 6 meter dari piramida Khufu. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, piramida-piramida yang dibangun di sini itu dibuat dari batu yang dibentuk menjadi kotak dan disusun menjadi segitiga. Kita mau nyari air dulu nih ya. Udah bener-bener kayak musafir, kehabisan air, kehabisan makanan. Ya. Yeah. Mau ya kak mama? Ashraf. Ashrafi Wahid. Mau ya berdala. Saya mau lulus. Dah gori, gori gitu. Dah sedap kan? Gori tu saya. Ina baris. Mama. Tidak, no, no. Baris hat benar. Mama, mau ya kamu sah bi Wahid mungkin? Tidak, no. Mungkin push baksa. خمسه بواحد نبي ده قولي جدا والله اديك 2 ب 15 كاكولا تمام كده 2 ب 15 2 ب 15 ايوه بس ini adalah tukang ontang. Biasanya mereka selalu berbasa-basi dahulu sebelum nawarin harga tinggi. Dan ini beberapa tips supaya kalian tidak tertipu tukang ontang. مش كل حاجة فيديو بس انت احسن الناس ربنا انت رجل جميل ربنا وفقك 50 ماشي 50 مظبوط ايوه عم 50 مظبوط اه والله ما تخافش 55 اخي جديد ده فيكس لما تنقلنا ماشي بانت لك ده طوال من اول انت ماليزي اندونيسي مسلم اخونا اوكي يلا سلام Kita mau menuju piramid Munkoro dengan unta. Hai. Kita sudah sampai di piramida Munkara. Ya. شن تقول منكرا منكرا. أيوة. الله عايز تروح تاني. أوه. الحين راح فين؟ مبسوط؟ مبسوط مبسوط. ده كده 50 منكرا 100 10 ممكن. شكرا. شكرا لك. تأخر الناس. الله يخليك. Benar-benar seru tadi ya naik onta di tengah bangunan-bangunan piramid dan di gurun pasir. Nah, kita sekarang udah sampai di Munkoro nih teman-teman. Dan kita lihat yuk lebih dalam bagaimana sih untuk Munkoro itu. Katanya piramida terkecil loh. Yuk. Wow, benar kan Munkoro itu memang terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan dua piramida sebelumnya. Tingginya saja hanya 62 meter. Sekarang kita berada di depan piramid Menkaure atau Munkoro bahasa Arabnya. Dan Menkaure ini adalah piramid makam dari Fir'aun Menkaure, raja dinasti keempat Mesir kuno. Dan kalau dibandingin dengan piramid yang lain, Menkaure ini termasuk piramid yang paling kecil. Dan piramid ini salah satunya piramid yang sempat ingin dihancurkan. Katanya perharinya orang itu cuma bisa menghancurkan 2 batu dari piramid ini. Jan, ini di mana, Dik? Tahu. Wajin di mana nih? Jan. Di sana, guys. Lihat deh. Ini apa ya, guys? Kali. Manusia. Udah gak kuat lagi.
Waktu sudah menjelang sore. Kawasan piramida pun akan segera tutup pada pukul 4. Perjalanan kaki menyusuri kawasan piramida adalah perjalanan paling merepotkan sekaligus tak terlupakan. Gimana? Tapi, pertanyaan yang masih tersisa di benak kita, bagaimana piramida sebesar ini bisa dibangun sedangkan mesin modern belum ditemukan? Apakah murni pekerjaan manusia di abad kuno tersebut? Atau adakah campur tangan alien dan jin? Wallahu ta'ala a'lam.